Atta Halilintar rayakan hari kemerdekaan, Amena disorot. Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah turut merayakan hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2022. Tahun ini, Atta Halilintar menggelar upacara pengibaran bendera di kediamannya. Upacara itu berlangsung dengan penuh antusiasme. Tak hanya itu, suami Aurel Hermansyah ini juga mengadakan sejumlah lomba 17 Agustusan. Lomba tersebut berlangsung meriah dan sangat menghibur. Perayaan hari tanggal 17 Agustus yang digelar Atta dan Aurel mengusung tema sekolah dasar SD. Tampak keluarga dan seluruh tim turut memeriahkan dengan seragam SD. Melalui unggahan di media sosial, Atta Halilintar membagikan sederet momen tersebut. Mereka pun tampil kompak dengan mengabadikan momen berfoto. SDAHHA, upacara 17-an at AHA Production garis bawah, tulis Atta Halilintar dilansir dari Instagram, Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022. Kemudian pada unggahan selanjutnya, ayah satu orang anak itu juga membagikan potret gemas Amena. Dalam kesempatan itu, baby Amena terlihat mengenakan seragam SD. Sontak, unggahan itu langsung jadi pusat perhatian netizen. Sebagian warganet memuji penampilan gemas baby Amena.